Assalamualaikum. Jadi hari ini saya akan buat unboxing barang daripada Jepun. Saya dah buka dua tadi. Okay. Jadi yang pertama tadi adalah ni, Olympus OM2. Olympus OM2. Dan yang kedua adalah Canon Demi EE28. Red leather yang lebih rare daripada warna hitam. So saya akan buka kotak-kotak yang lain. Ada macam dalam 10 kotak. Jadi saya akan buka dengan cepatlah, sebab saya baru je sampai rumah. Saya daripada Cyberjaya. Ada urusan dekat sana, tapi disebabkan PKP saya tak boleh balik rumah. Tapi saya dapat panggilan untuk vaksin COVID. Jadi nak tak nak saya kena balik rumah. Dan dah kat rumah ni, saya ambil peluang untuk buka barang-barang daripada Jepun. Novitel 166 Universal. Oh, masih belum buka. Okey, tak apa. Buka. Okey, buka di bawah. Oh, masih ada lagi. Saya rasa ini yang complete punya. Yes. Macam new stock eh. Yes. You can see. Yes. Tapi mungkin saya akan buat video baksingan untuk semua kamera-kamera yang baru sampai ni. For now, video ni just unboxing saja. Jadi untuk video yang lebih detail saya akan buat di waktu yang lain lah. Kotak seterusnya. Wish berat. Okey, saya nak ni apa? Ni nak kaki eh. Berat ke kamera ni? Oh, siap dengan lens dia. Okey, kamera ni cantik lagi. Nanti saya akan tengok balik macam mana untuk menggunakannya. Okay.
seterusnya. Saya ini mungkin Leotex. Saya rasa betul. Yes, ini adalah Leotex. Inilah ini mahal jugalah saya beli. Sebab yang ini memang saya nak. Sebab tu saya tak kisah beli mahal. Yes. Seagull Phoebe. Oh, cantik lagi. Sebab itulah saya suka beli barang daripada Jepun. Barang-barangnya memang cantik. Orangnya pandai jaga. Nampak? Okay, ni seterusnya adalah daripada Rusia. Rusia dekat sini. Yes, Rusia. Yang ini menarik sikit sebab saya suruh dia punya apa, seller tu masukkan sekali barang-barang daripada Rusia. Sekejap eh. Ya, ada gula-gula Rusia. Tapi gula-gula tu nanti saya tengok sendiri. Apa yang kita nak tengok sekarang ni adalah barang di dalam dia. Ini dia. Yes. Ini adalah lens. Lens industri Star 61, I think. Yeah, ini yang saya tunggu lama ni. Sebab lens ni saya nak pasangkan dekat Leotex. Yes. Tapi tu nanti kita, saya akan pasang. Sebab sekarang saya nak buka dulu. Okay, letak seterusnya. Ah,
apa? Ini adalah Canon 7. Canon model 7. Ini saya ada satu, tapi saya beli lagi satu. Siap ada dia punya lens apa? Body cover. Sendiri. Oh, dia punya berfungsi. Menarik. Okay, seterusnya. Kotak sini. Ini adalah Argus C3. Oh, berat juga kamera dia. Sebab saya ingatkan kamera dia ringan je. Compare dengan ni lagi berat. Saya ingatkan ni ringan je sebab ingatkan dia punya material tu tak ni sangat. Wish. Ni Master D. Besi. Menarik. Okay, focusing dia berfungsi. Menarik. Seterusnya. Ni apa ya? Canon. Saya pun dah lupa. Sebab banyak sangat. Lupa. Tengok dulu. Canon apa ya? Oh, Canon 7 juga. Ya, ini adalah Canon 7. Okay, saya buat macam tadi tu. Okay, ada lebih sikit lah. Okay, seterusnya. Thank you.
still want to see it again. Yeah, maybe tier 1 CSC is me. Okay, kalau next time anda nak beli Lubi tier 1 CSC SB, kalau anda nampak macam ini, ini bukan cala ke apa ke, ini adalah disebabkan ini diperbuat daripada some kind of plastic, and some kind of plastic ni time dia production dia macam biasalah apa time ni Russian punya ni, dia macam tak ada quality control, dia akan ada macam default product yang faulty sikit, tapi dia turun normal lah untuk Lubitel lah. Tapi yang pentingnya dia adalah berfungsi dan gambar yang dihasilkannya cantik. Okey, seterusnya. Ini kotak seterusnya. Argus yang kedua. Tapi kali ini warna warna macam warna madi-madi sikit. Wei, berat. Okey, fokus sini berfungsi. Patutlah dia panggil break camera sebab dia memang apa orang kata, memang sturdy lah. Okey, seterusnya. Ini daripada Kanada. Tapi saya tahu ini apa, ini bukan ada berkenaan dengan kamera ke apa ke. Ini adalah yes, ini adalah a piece of history. Daripada Egypt, tahun berapa saya tak ingat. Dia tak ada dilakukan apa-apa macam refurbish ke apa ke. Original state. Okay, seterusnya. Kalau yang besar ni, saya rasa ini adalah apa ni, slide projector. Betul ke tak? Ya, saya rasa betul. Ya, ini adalah cabin slide projector. Ini saya beli untuk display je sebenarnya. Untuk display. Okay.
Okay, ini adalah kotak yang terakhir. Besar. Saya ni adalah almost like projector. Okey, banyak juga barang ni. Besar juga ni. Ini saya beli sebab sebenarnya saya nak buat macam untuk bagi orang sewa sebagai prop movie ke apa ke. Okay. Mungkin saya juga akan guna, tengok dia. Jadi itu sajalah untuk kali ni. Nanti kamera ni memang mungkin saya akan buat separate video untuk satu-satu. Jadi terima kasih kerana menonton.